Selamat malam teman-teman, salam Bedilias. Malam ini saya akan membagikan sebuah cara, ya, cara melihat peredam itu senter atau tidak. Caranya mudah dan akurat, dijamin senter. Kalau kita melihatnya dengan dilihat dari seperti ini lurus atau tidak atau gini, itu masih menceng kadang-kadang. Ini aku ada cara yang mantap, ada cara yang mantap, ada cara yang pas. Jadi caranya dibuk set single sheet-nya dibuka. Single sheet-nya dibuka. Nah, single sheet-nya dibuka. Terus di sini kita pasang kertas putih seperti ini. Kalau malam kita butuh bantuan senter atau lampu yang bisa menyorot ke sini. Cuman kalau siang kita arah ke matahari biar kesor ke sini aja nggak apa-apa. Nah, coba kita bantuan senter dulu. Kita bantu pakai senter. Ini kita lihat dari depan seperti ini. Nah, dengan datang kalau dia pas di tengah seperti ini, itu putih-putih itu di chamber di yang kertas putih tadi. Cuman kalau nggak dikasih kertas itu nggak bakal kelihatan. Nah, ini center. Jadi dari sini kita kelihatan center, walaupun menceng sedikit aja kalau kita lihat dari sini kelihatan. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman ya, mudah banget. Nah, seandainya peredamnya ini menceng atau kiri atau kan, tinggal diganjel aja di sininya, diganjel pakai botol aqua gelas yang rata atau botol aqua botol itu yang rata, diganjel di sini. Kita kencangkan, terus kita senter lagi dari depan. Kalau kurang tebal kita tambahin, kita potong lagi, tebal lagi, satu lagi, satu lapis lagi, kita pancingin lagi gitu sampai benar-benar senter. Kalau udah senter benar kita kencangkan, dah jangan copot-copot. Jadi begitu ya teman-teman ya, trik simple dan akurat. Oke, terima kasih.